Dia pakai ini Pak, baju putih. Aduh patah-patah. Ya aku mundur-mundur. Sama. Iya, sama aku dia aku terbang-terbang. Itu tuh mobilnya kelihatan tuh. Oh iya. Mana ya dia? Iya kan? Oke, lebih. Itu yang pakai baju putih. Sekarang lebih. Hei, kamu nabrak. Oh, kok ketemu lagi. Kenapa, Bo? Mana namanya Nabil aja? Ini nih, baju putih. Halo. Ya. Ya, halo. Dilaporkan ke polisi. Ada apa? Kenapa, Pak? Waktu itu ada laporan di gym. Kamu dia mencuri mobil saya 2 hari yang lalu. Dia enggak mencuri, Pak. Dia enggak mencuri. Kamu diem dulu kamu. Ini teman saya, Pak. Masih ada. Ya udah, aku mau nanya temanmu, aku mau nanya kamu. Udah, saya saksinya juga, Pak. Udah diem dulu. Halo. Pinggir. Jangan masuk, jangan loncat tadi. Apa benar kamu yang namanya Nabil aja? Masuk, jangan loncat, masuk. Iya, betul, Pak. Nah, iya, coba jelaskan. Kronologi di gym. Kantor polisi aja dulu dijelasin di sana jangan di sini. Jelasin apa, Pak? Gara-gara kesenggol mobil. Yang kata ini di gym. Ibu warna-warni kok. Kamu kata nabrak-nabrak itu terus ngambil mobil ibu ini. Apa? Kamu kata dia di pantai nabrak-nabrak ini. Hah? Di pantai nabrak-nabrak saya. Datu di sentri di dia kendalanya cuma nunggu di situ doang. Bentar, biar saya jelaskan. Ya. Itu tadi teman-teman kenapa nanda mobil saya itu kenceng sama. Bentar. Ini yang feedback pergi dulu. Aduh. Entar dulu, Pak. Feedback. Nah, ya lanjut. Mantul suara itu. Ya. Halo. Apa, Om? Kenapa? Ya. Sumpah salah saya banyak banget sama ibu ini. Ini aku nggak tahu kenapa kalian kayak ada dendam apa ini dengan kalian berdua. Saya nggak tahu, Pak. Dia lah dicuri dari mana? Iya, Pak Aji. Benar. Nggak ada, Bu. Kan ibu waktu itu nabrak saya kan pakai demon warna putih. Oh, diam dulu, yang Pak Nabil untuk ada keterangan ibu ini dulu. Saya nggak pernah ngecat mobil saya warna putih, ya. Saya pernah bohong, Bro. Cat warnanya. Bentar dengerin dulu, kamu jangan ngomong dulu sebelum saya izinkan. Iya, ampun. Demon saya warna kuning waktu itu enggak ada pintunya di garasi pantai di gym di samping sebelah kanan. Terus saya agak ke depan untuk nengok teman saya nyari teman saya di gym enggak ada. Terus kamu nggak mau ambil saya, kamu mundurin, kamu tabrakin ke tiang listrik. Setelah kami saya kejar, kamu lari, terus kamu bawa mobil saya ke penjualan ikan. Habis itu kamu hilang jejak. Kamu nabrak kursi warga lokal sampai saya kental dari mobil itu. Mohon maaf, ini tengah jalan, bukan ngobrol tengah jalan. Habis itu saya keras. Tapi saya kenal ibu waktu ini. Ibu nabrak saya pakai demon warna putih. Kapan? Saya nggak pernah ngecek. Jangan bohong, Bu. Waktu ini, waktu Pak Polisi yang beda lagi siapa itu namanya, aduh. Bentar. Saya laporan sama Pak Kuru, sama Pak Ajis ya, sama Pak Gilang juga. Sebelum itu waktu di mekanik, di RSC, Bukan itu. Ayo. Nah, iya itu saya. Karena nah itu saya kenal ibu dari itu situ. Saya bentar dulu. Itu saya nabrak kamu tuh karena kamu, saya ingat mobilmu itu mirip dengan pencuri dan itu saya jelas insting saya menandakan bahwa itu adalah kamu yang mencuri mobil saya waktu itu. Makanya saya kejar kamu sampai ke depan karena Pak Gila menyatakan bahwa kamu belum tentu pelakunya, makanya saya ganti rugi ke kamu atas kerusakan mobil kamu. Dan sekarang saya sudah tahu bahwa kamu adalah pelakunya. Saya ada buktinya kok. Ini ada di Pak Gilang, saya udah email dia kemarin. Ciri-ciri mobilnya, terus juga KTP sama pemilik mobil itu pas dicek Pak Ajis juga sama namanya Nabil aja. Kamu gimana? Mau ngaku apa mau nggak ngaku? Kalau nggak ngaku hukumannya double. Udah, soalnya bukti udah lengkap saya. Ya Allah, apa salah saya? Cuman kenal dia LSC-nya nabrak loh. Berarti kamu nabrak? Udah jelas.
kan saya gini pak, saya kan berselisih dengan mobil dia, nyenggol dikit waktu itu. Permasalahannya bukan itu ya, permasalahannya tapi saya kenal ibu di situ. Di gym nggak ada apa-apa sih, nggak kenal ibu di gym. Oh nggak kenal gimana? Udah jelas, saksinya juga banyak di sana. Saya pas lari itu tangan saya patah karena kamu nabrak kursi di penjualan ikan. Terus saya diantar sama anak-anak ini yang olahraga di gym. Ibu kemana? Ibu kenapa? Saya bilang tangan saya patah, mobil saya dicuri, mobil dengan warna kuning. Ya itu mobilnya McLaren warna biru di tempat voli pantai. Terus saya abis itu panggil bapak ini, bapak guru sama bapak Aziz yang masih ngecek di pantai untuk ngecek, dan namanya Nabila Jatamu. Saya duluan ya. Gimana kamu nih? Tapi emang betul yang ditilang nama saya gitu, ada fotonya nggak? Bukan masalah ditilang. Nggak, mobilnya dicek platnya. Ya kan, mana tahu mobil saya diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Loh, saya tidak peduli karena ciri-ciri orangnya pas pakai bajunya kayak gini. Wajahnya juga sama, masa iya ada kloningan sedetail itu? Emang kamu siapa di kota ini, artis? Bu. Baju putih kan bukan saya doang itu baju putih ya, tuh maksudnya yang itu. Detailnya yang dari yang kuning ya. Tadi juga baju putih, Bu. Sini. Orang klon itu nggak mungkin detailnya sampai ke rambut, sampai ke badan, sampai ke baju, bahkan sepatu ini. Mobil sampai ban-bannya kayak gini detail, nggak mungkin. Kamu nggak mungkin ada kloningan karena kamu warga biasa di sini. Emang kamu siapa? Kamu artis? Kamu dewa? Enggak, Bu. Kan? Saya warga biasa. Nah, ya udah, ngaku aja. Udah gimana, Pak Nabil? Oke. Udah, ini kesalahan kamu, mau mobilmu dicuri, yang penting saya lihat kamu waktu itu bajunya kayak gini, udah persis mukanya juga, terus ini bannya dari mobilnya juga persis kayak gini, detail banget kemarin ini. Penyok-penyok juga, nah penyoknya ya juga persis kayak gini. Lah ini kan penyoknya gara-gara ibu tabrak. Ya masalahnya bukan itu, pas penyok itu juga model kayak gini. Saya masih ada fotonya. Penyok modelnya ya kayak gini karena pertama itu. Karena kamu nyuri mobil saya. Kamu nyuri mobil saya, saya rebut lagi. Kamu nyuri mobil saya rebut lagi. Buat kompak, tabrak. Jadi gimana karena Pak Nabil? Kamu nyuri mobil saya kejar kamu. Terus kamu turun lari ke arah pantai, di situ kamu lari lagi ke arah gym nyuri mobil saya, untung saya sempat naik. Dan kamu tabrakin mobil saya yang gak ada pintunya itu ke kursi penjualan ikan di dekat pantai itu, sampai saya mental, tangan saya patah, saya operasi gak murah loh. Tuh gini Pak Nabil ya, menurut saya dibanding masalah jadi tambah runyam karena kalian tidak ada titik temunya, titik terangnya, lebih baik Pak Nabil malah aja beri apa yang ibu ingin tuntut. Ya Allah, oh, saya disalahin. Soalnya tapi buktinya kan, juga yang kita temui itu atas nama Pak Nabil ini. Tapi padahal sih kenal ibu ini cuma waktu di list, Pak. Ya kan kenal. Iya, kamu enggak kenal saya karena kamu waktu itu nyuri mobil saya, ya kan? Enggak ada nah, saya nyuri, Bu. Bentar-bentar ini kenapa ada orang lewat ini? Bapak, apa ini siapa? Siu-siu. Ya lanjut. Kamu itu jelas saya lihat kamu nyuri mobil saya kok. Ciri-cirinya udah jelas, saya nggak mungkin salah. Saya masih muda, umur saya 21. Ingatan saya masih kuat. Saya juga umur saya 3. Hah? Bukan umur, umur di kota. Umur kelahiran saya 21. Oh, umur kelahiran saya 2006. Lebih muda saya dong. Ya kamu lebih muda kamu, tapi kamu udah jadi kecuri. Kamu gimana? Gede mau jadi apa? Gede mau jadi arsitek. Ya arsitek, kamu pergilah ke bangunan, nambah gitu. Dan kamu ngerti arsitek bukan malah latihan nyuri mobil. Kamu nyuri mobil gak profesional, berangkat kamu. Halo Pak Polisi. Ya sudah, ini kamu kalau kayak gini terus gak keluar fotonya. Gak boleh pergi sana lagi. Soalnya percuma kamu mau mencari tergantung dari mana kebijakan dari rumah sakit ya. Jelas kok, Sep. Katanya enggak punya bukti lengkap. Udah enggak boleh ya, Pak. Udah enggak boleh. Kemarin tuh udah dapat nomor. Udah ya, udah. Jadi ibunya maunya gimana?
Ya saya maunya sesuai dengan yang sesuai dengan perawat dokter. Tanya saya sayang banget sama mobil itu. Untung sama Pak Kisup ditemu. Gimana Pak Nabil? Saranku gitu sih mending berdamai aja dengan cara Pak Nabil memberi tuntutan apa yang dituntut. Nah, udah saya ngalah aja dah, saya bersalah udah. Jadi dari ibu ini mau nuntut apa? Di kota kan? Ya kalau dia mau meminta maaf atas kejadian sebelumnya ya saya bersedia memaafkan. Asal jangan diulangi lagi. Coba Pak Nabil berdiri. Gak usah sampai. Harus juga duduk Pak. Iya coba gimana? Para bir ya udah saya minta maaf sama ibu. Ya udah kamu serius gak nih? Ikhlas gak nih minta maaf? Bisa lah. Aku kerja dulu ya nanti kalau sudah dapat uang aku kasih kamu. Ah ikhlas gak nih minta maafnya? Minta maaf yang lebih tulus Pak Nabil. Maaf ya Bu. Kalau enggak. Ntar abang kerja dulu. Soalnya kalau saya tahu maaf dari maaf ikhlas sama air mata buaya itu. Cowok saya buaya semua soalnya. Dia udah nemenin abang kerja. Ya udah kamu ikhlas gak nih? Ngerti buaya. Ikhlas ikhlas. Udah kamu push up dulu deh 10 kali aja. Kasih Bill. Aduh. Kasih apa yang ibu ini tuntut. Bentar dulu saya latihan dulu ini. Awas itu jangan lebar-lebar selakanganmu sobek nanti. Eh gak usah buka baju kamu. Biar seger sedikit. Itu bau. Udah silakan. Ketek lu itu. Seger sedikit. Terus. 1 2 3 4 5. Aduh capek gua. Iya, Pak. 1 2 3 4 5. Problem antara ini. Cepat berdiri. Ya udah. Kamu udah minta maaf saya anggap itu entah kamu ikhlas gak ikhlas, saya anggap kamu ikhlas dan pemersalannya clear tanpa ada hukuman sama sekali. Apapun ya alasannya, yang penting jangan sampai kamu curi mobil karena itu merupakan kejahatan yang berat. Iya Bu. Kamu jangan tidur. Enggak tidur Bu. Kamu kalau diberangin jangan tidur. Saya kayak kepalamu mengurungkan gitu Bu, kayak saya meningkan cipta ya. Ah iya. Ya, aduh ngomong gitu aja sih. Ini kamu nyanyi dulu aja deh biar lega kamu nyanyi. Ya, kasih kamu lagi pas masuk kota ke sini di bandara biasanya ada musiknya kan? Pasti bandara ada, itu. Bu. Oke, 3 2 1. Nyanyi. Yang ini loh musiknya bentar, saya setel di HP dulu. Benar banget. Iya. Bu. Enggak usah pakai lagu, Bu. Ini saya temennya dia. Ini di bandara, saya contohin dulu ini musiknya. Yang gini. Mana apapun mereka bilang astaga terus saya nyanyi neng gitu. Coba gimana ya kamu nyanyi ya udah 3 2 1 menghibur Pak Polisi ini jangan sampai bapak saya tahu Bu, malu dia pasti punya anak. Ini buat menghibur Bapak Polisi. Pak Polisi ini kepalanya pusing ini. Saya nggak pernah dengar lagu kemarin ada penyanderaan bapak ini mengatasi penyanderaan biar nggak pusing dia Pak Polisi. Iya Pak. Kau yang pernah tinggal di sini Pak. Bentar, yang bernyanyi dia Pak. Iya. Ini saya parkir nggak dibayar. Saya mau tanggung jawab. Bentar. Bentar, bentar. Saya kamu share kamu dulu ya. Biar viral kamu nanti jadiin. Ibu siapa nih? Saya nggak tahu namanya. Parabel gimana? Nanyi. Bentar Pak, saya rekam dulu. Aduh pusing Pak, saya tadi parkir tapi nggak dibayar, saya mau mempermasalahkannya Pak. Parkir tapi nggak dibayar. Iya. Iya saya nggak dibayar sama. Bapak tukang parkir. Saya mau memper. Bill. Iya. Coba bapak ada suratnya nggak? Ini saya kasih contoh lagunya nih. Halo. Bapak tukang parkir minggir dulu Pak, saya ketok kepala bapak nanti. Jangan gitu. Nah kamu nyanyi. Banget ini. Nah itu nyanyiin. Nah lagu yang itu nyanyiin. Aduh saya haus lagi buat tamak nih. 1, 2, 3. Biar menghibur Pak Polisi nih biar gak pusing. Saya gak pernah denger lagu itu kalau gak salah Bu. Ya udah pokoknya saya di pesawat saya lepas telinga saya Bu. Lah bocah ngapa ya. Bocah ngapa ya. Udah jadi Bapak Nabil lebih pingin dihukum atau nyanyi?
Nah, itu coba tuh, coba dikasih contoh lagunya dulu tuh sampai berapa menit gitu. Biar saya tahu. Dengerin. What I'm doing right now, but yeah. Shout out to MRP. 2 hours later. Oh, gimana, Pak Nabil? Bisa kamu aja liriknya, musiknya doang juga nggak apa-apa. Itu nama lagunya apa, Bu? Milwes MRP. 3, 2, 3, 2, 1. Nyanyi tuh kamu. Nyanyi, weh. Astaga. Astaga, saya bingung. Nyanyi. Cara gimana? Gitu loh, nggak apa-apa, instrumennya doang nggak apa-apa, yang penting kamu memberikan suatu hiburan untuk kita. Bentar, Bu. Ya udah, kalau nggak mau kamu yaudah, saya suruh gombalin di MS gimana? Ya udah, ya udah, ya udah, nyanyi. Kok nggak ada ya lagunya? Ya udah, kamu nyanyi aja. Suara saya ada nggak sih, Pak? Ada. Pak. Nah, itu kamu kasih gombalan ke Pak Yemes ini. Setelah kamu mau gombalnya kenapa? Maaf, Bu. Saya masih normal, Bu. Udah, Pak. Ikutin aja, Pak. Ini ibu ini lagi menuntut Bapak ini. Bapak. Ya, tapi kan bukan saya korbannya. Ya udah, Bapak bukan korban, Pak. Cuman ini aja. Pura-pura jadi tiang aja. Masyarakat. Iya, tapi kan bukan kayak gini juga, saya sebagai korban dong. Bapak tutupin telinganya aja, Pak, biar nggak dengar, biar nggak geli. Oh, saya lebih baik melayani itu dulu deh. Nah. Silakan, Pak. Oke, udah, Pak, ini pergi, Pak. Pak. Buka kucingnya, Pak Nabil. Udah, minum dulu, Pak Nabil, ya, ke disup. Terus? Saya nggak punya duit untuk info. Bapak jogging aja, taksi ada, Pak. Taksi ada, sepeda ada, ya, Pak. Makasih, Pak. Udah ya, Bu, masalah clear ya? Clear, Pak. Makasih, Pak Polisi. Pak Polisi baik banget.